Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar Anda hari ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini untuk Sergi Camania, saya akan memberikan beberapa salah satu contoh yang mungkin kalian wajib pahami. Burung over birahi, ya. Gacor, ya. Over birahi ini gacor, ya. Ya, sekali lagi, over birahi ini gacor, ya. Namun ketika Anda mendapatkan burung seperti ini, apa yang kalian harus lakukan? Syaratnya gampang, ya. Kali ini kebetulan saya ingin sekali untuk memperkenalkan atau memberikan satu sampel dan contoh ciri-ciri cendet over birahi, ya. Dengan kondisi burung aman, ya, cuman hanya perilaku saja, ya. Tuh nih, ya. Ketangan sudah seperti ini nih. Over birahi. Tapi kalau udah masuk, kadang dia pasti langsung ada di atas tangan kita. Itu tanda over birahi, ya. Kalau nempel-nempel, terbang-terbang di atas tangan mengucup, pasti cendetnya itu over birahi. Birahinya birahi kawin, ya. Nah, di sini untuk takaran DF-nya, untuk secamannya ini kebetulan saya pakai 7, ya, untuk mengangkat bagaimana supaya cendet ini lebih ngotot berbunyinya, ya. Tetapi karena prosesnya kurang mandi, tidak dimandikan, akhirnya tingkahnya seperti ini nih, ya. Tingkahnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh burung over birahi. Apakah harus wajib mandi malam? Kalau tipe yang seperti ini, saya sarankan untuk lakukan pemandian malam atau pemandian sore, baik untuk burung yang seperti ini, ya. Burung yang seperti ini, ya. Ini wujudnya, ya. Ini wujudnya untuk kecamania, ya. Gacor, tetapi kalau kalian terobsesi sama cendet yang mungkin ada sedikit over emosi, ya. Over emosi ini burung tidak akan mengalami hal gacor dan tidak berbunyi saat kita samperin, ya. Seperti ini, ya. Kalau dibiarkan cendet ini tidak dimandikan untuk sercamannya, maka over emosinya akan muncul. Biasanya itu larinya ke ekor, ya. Ini yang wajib kalian perhatikan, ya. Over birahi, apakah over birahi ini hanya pada burung yang usianya mapan seperti ini? Tidak, ya. Over birahi akan muncul seketika cendet ini di usia trotol ataupun pastol, ya. Tapi yang paling rawan untuk persentasenya lebih banyak ke usia dewasa seperti ini, ya. Ini sangat rentan. Jemur tanpa mandi kadang langsung over emosi, ya. Kebanyakan DF over emosi. Sering dikerodong aja over emosi. Apalagi di sauna. Tentunya pasti over emosi. Ini adalah salah satu perilaku dan kegiatan atau harian yang mungkin kalian wajib kuasai untuk burung-burung yang seperti ini, ya. Tipe burung seperti ini over birahinya naik dan emosinya ketika itu dipancing, ya. Ketika dipancing gunakan seperti ini, ya. Responnya itu beda, ya. Dia tidak mau nyaut lagi ketika lihat seperti ini. Tapi hal ini jangan dibiasakan. Nanti ada kasus cendet sering ngejar HP, ya. Banyak sekali cendet yang ngejar HP, emosi ke HP gara-gara di sini pancingan yang tidak memenuhi syarat atau pancingan yang salah kalian terapkan atau lakukan. Semoga kontennya bermanfaat untuk Sukyamania, ya. Terima kasih banyak. Salam cendet Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.